Halo guys, kembali lagi dengan After Gameplay ID di sini. Jadi di video kali ini gue bakalan sedikit nge-react gitu guys, karena ada showcase Ruby yang baru hadir di officialnya Tower of Fantasy di YouTube-nya ya. Jadi kita bakalan lihat. Jadi kalian juga bisa nentukan apakah kalian bakalan gacha Ruby seperti yang banyak pertanyaan di video-video gue sebelumnya. Itu banyak banget kalian yang nanya apakah worth it Ruby atau Cobalt gitu kan. Nah, jadi untuk kalian yang mungkin mau build flame, kalian bisa ikutan nonton video ini guys. Oke, langsung aja kita coba tonton videonya seperti apa showcase Ruby. Oke, ini dia. Kita sama-sama lihat ya gimana penampakan Ruby ini, baik dari skill kemudian damage-nya ya. Dari tampilan karakter sih udah bagus banget ya kalau Ruby. Nah ini dia guys, ini normal attack-nya ya. Widih, rusuh banget cuy. Untuk kalian yang mau build flame sih, Ruby jadi cara bagus banget sih menurut gua. Bakalan jadi cara wajib sih ya. Oke, ini untuk dodge-nya. Ini skill. Widih, rusuh banget anjir. Oke, itu dia. Jadi seperti yang bisa kalian lihat guys, itu kalau untuk tim flame gua rasa Ruby bakalan jauh lebih worth it daripada Cobalt B ya. Jadi untuk kalian yang mungkin mau build flame dan milih antara Cobalt B sama Ruby, gua saranin kalian itu mending pilih Ruby aja guys. Jadi untuk kalian yang sering tanya-tanya di video gua sebelumnya lebih worth it mana, kalau gua pribadi lebih worth it Ruby guys. Tapi untuk gua pribadi sih mungkin gua nggak bakalan gacha Ruby sih, karena gua nggak bakalan build flame guys. Karena gue itu fokus ke Fall sama Frost aja ya. Dan ya, mungkin segitu dulu aja video kita kali ini. Untuk kalian yang suka video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.